الحمد لله الحمد لله الذي جعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام وفرضها على الأغنياء من المؤمنين طهرة للأموال ومواساة للفقراء والمساكين وعونا لسائر المستحقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر نبيه بأخذ الزكاة من الموسرين فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وخير من أنفق على الفقراء والمحتاجين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di hari yang penuh dengan kemuliaan dan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan berbekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas, kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala selalu berwasiat kepada umat-umat terdahulu yang diberi Alkitab dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berpegang teguh pada tali keimanan dan ketakwaan. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Islam adalah agama yang dibangun di atas pondasi yang kokoh, yaitu memantapkan keyakinan yang benar dalam diri setiap muslim, menanamkan cinta ibadah kepada Allah, dan mengembangkan spirit kasih sayang dan cinta kasih kepada sesama. Di antara pondasi tersebut adalah kewajiban berzakat. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat, dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada mereka yang tidak punya. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat adalah ibadah harta, sekaligus ibadah sosial yang sangat penting sekali dan menjadi salah satu rukun Islam. Sebegitu pentingnya, di puluhan tempat dalam Al-Quran perintah berzakat itu selalu disebut bergandengan dengan perintah melaksanakan solat, antara lain seperti dalam firman-Nya, wa aqimus solata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Disebut bergandengan karena solat menguatkan hubungan seseorang hamba kepada Tuhan Maha Pencipta. Sedangkan zakat menguatkan hubungan antara manusia dengan sesama. Solat adalah hak Allah yang harus ditunaikan. Sedangkan zakat adalah hak manusia yang harus dipenuhi. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menegaskan ada tiga hal dalam Al-Quran yang sering disebut bergandengan, yang tidak diterima salah satunya kecuali dengan melaksanakan lainnya. Pertama, firman Allah, wa atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah tidak akan bermakna jika tidak dibarengi taat kepada Rasulnya. Kedua, wa aqimus salata wa atuz zakah. Yang tidak menunaikan kewajiban zakat, solatnya tidak bermakna apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, anishkurli wali walidaik.
Siapa yang tidak berterima kasih dan berbakti kepada kedua orang tuanya dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sesuai asal katanya, zakat diwajibkan oleh Allah untuk menyucikan jiwa dan menumbuh kembangkan harta. Zakat mensucikan jiwa orang kaya dari sifat kikir dan pelit, sekaligus membersihkan jiwa fakir miskin dari sifat iri dan dengki. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan bertambah dan mendatangkan berkah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Harta tidak akan berkurang dan habis dengan bersedekah dan berzakat. Sikap memaafkan tidak akan membuat seorang itu kalah, bahkan Allah membuatnya menang dan berjaya. Dan sikap rendah hati tidak membuat rendah diri, tapi justru dengan itu Allah akan mengangkat derajat seseorang. Hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana harta akan berkurang dengan sedekah dan zakat? Sebab seperti dinyatakan dalam hadis yang lain, setiap hari dua malaikat itu selalu berdoa. Yang satu bermohon, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti yang terbaik kepada yang berinfak. Wa a'ti mumsikan talafan, dan berilah kehancuran kepada mereka yang kikir. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jaga dan pelihara hartamu dengan berzakat, obati penyakit dengan bersedekah, siapkan doa untuk menolak bala. Hassinu amwalakum bizzakat, wadawu mardakum bissadaqah, wa'iddu lilbalai addu'a. Selain menjaga, mensucikan dan menumbuh kembangkan harta dan jiwa pemiliknya, zakat juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Zakat bukan sekedar berbagi uang dari saku, tapi zakat menumbuhkan kasih sayang antar sesama di dalam kalbu. Zakat menjadi penghubung antara yang kaya dengan yang miskin. Dengan demikian, jalinan sosial terbangun kokoh atas dasar cinta dan kasih sayang. Setiap individu muslim merasa dalam harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Setiap kali mendapatkan penghasilan, baik dari hasil pertanian atau lainnya, dia selalu merasa ada bagian yang harus diberikan kepada mereka yang tidak punya. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Melalui zakat dan semangat berbagi, Islam menghendaki harta tidak menumpuk pada segelintir orang-orang kaya. Kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, tetapi juga mengalir kepada orang-orang miskin. Dengan begitu tercipta keadilan sosial yang seluas-luasnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan. Sebuah permasalahan akut yang selalu ada dalam sepanjang sejarah kemanusiaan, dalam setiap peradaban manusia sejak dulu kala. Kaya dan miskin itu sunnatullah. Memang demikian manusia diciptakan. Agar apa? Agar mereka saling bekerja sama, saling memberi manfaat antara satu dengan lainnya. Tidak mungkin manusia itu semua dibuat kaya, sebab siapa yang akan membantunya bekerja mendatangkan kekayaan itu? Begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu itu? Kamulah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan kami, kata Allah, telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Perbedaan kaya dan miskin itu tidak menjadi alasan untuk mengeksploitasi, bahkan merendahkan dan berlaku sewenang-wenang sehingga terjadi jurang pemisah yang dalam. Yang lemah semakin jatuh ke bawah, yang kaya semakin tinggi melangit. Dalam peradaban Mesir kuno, dalam peradaban Babilonia, di tengah kekayaan alam yang berlimpah, yang miskin sampai menjual diri kepada yang kaya. Bahkan mereka itu diperjualbelikan seperti hewan ternak. Memang dalam agama dan keyakinan umat terdahulu selalu saja ada ajaran yang mengajak untuk belas kasih kepada kaum miskin. Tapi sifatnya hanya anjuran, kerelaan, bukan sebagai kewajiban, berpulang kepada individu masing-masing. Tapi lihatlah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal risalah, sebagaimana tergambar dalam beberapa ayat Makkiyah, secara tegas menunjukkan keberpihakan kepada kaum lemah. Islam mengajak umatnya untuk membangun solidaritas dan kerjasama, menolong kaum yang tidak punya. Bila berbagi tidak mampu, ajak orang lain untuk membantu. Yang dikecam dan dianggap mendustakan agama dalam Quran surah Al-Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim, itu bukan sekedar yang tidak memberi makan fakir miskin, tetapi juga karena tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, zakat dalam Islam itu bukan hanya persoalan individu, tetapi juga tanggung jawab penguasa, tanggung jawab kepala negara, tanggung jawab pemerintah. Perintah memungut zakat seperti dalam Quran surat At-Taubah 103, khud min amwalihim, itu ditujukan kepada Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat. Sehingga siapapun yang melanjutkan kepemimpinan di tengah masyarakat muslim berkewajiban untuk menegakkan syariat zakat. Kita beruntung, berdasarkan konstitusi kita, setiap warga negara Indonesia dijamin dalam menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di situ menyatakan secara tegas bahwa pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah itu bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan total 87% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 275 juta orang, 87%-nya itu muslim, potensi zakat umat Islam itu sangat besar sekali. Sebuah hasil riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, menyebut potensi zakat umat Islam di Indonesia itu mencapai 327 triliun rupiah. Itu artinya sekitar 10% dari anggaran belanja APBN kita tahun 2024 ini. Sekiranya setiap muslim sadar bahwa dalam setiap harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dan harta tersebut dikelola dengan baik, maka kita yakin kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan ekonomi akan tumbuh semakin kuat. Hal ini pernah terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana saat itu tidak ada seorang pun dari warga masyarakat yang meminta-minta karena miskin, karena fakir, karena semua kebutuhan masyarakat itu sudah tercukupi oleh zakat. Oleh karena itu, di bulan kebaikan ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah, mari kita
kita tumbuhkan semangat berbagi kepada sesama. Mari kita tingkatkan kesadaran untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Kita yakin melalui zakat, ekonomi masyarakat akan meningkat dan Indonesia semakin kuat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسلمين محمد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا، وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قام الله. الله أكبر الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقيموا صفوفكم وتراصوا واعتدلوا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Terus rapikan, rapatkan saf.